Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pagi ya teman-teman ya. Seri-seri back. Oke, bagaimana cara menghidupkan mobil Agya ini dengan baik dan benar. Oke, pertama handbrake posisi tertarik, transmisi netral. Tandanya netral sama enggak itu begini teman-teman. Kalau misalnya masuk gigi, contohnya masuk gigi gini ya. Gerakannya itu sedikit aja. Sedikit-sedikit. Tapi kalau netral itu banyak itu. Tapi kalau untuk mobil truk-truk kadang-kadang masuk gigi aja udah oglek-oglek ya, karena pusing-pusing dan lain-lain. Oke, ini kita ngomong mobil yang baru. Pertama kita hidupin dulu injek kopling kondisi penuh ya teman-teman ya. Waspada kalau mobil begini, kalau masang karpet jangan terlalu masuk-masuk, kadang-kadang susah start nanti itu. Ini ya. Nah, sudah hidup. Nah, berarti kalau AC nyala tadi pas matiin salah ini teman-teman, harus dimatiin dulu pas matiin mesin. Nah, pas hidup baru dihidupin AC. Tek. Itu cara menghidupinya ya teman-teman. Seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.